masuk di sesi terakhir di mana kita tadi udah bincang-bincang banyak soal surat cinta untuk Starla. Ganggu banget emang tuh ntar live gue. Soal surat cinta untuk Starla, soal film juga kita bongkar-bongkar tentang surat cinta Starla the movie. Tapi ingat, lu datang nggak ke lu nonton nggak sama keluarga lu nanti filmnya? Datang lah, premier bisa datang. Ya premier kan gratis, yang beli lah. Yang beli, gue ajak semua keluarga besar gue. Satu teater gue sewa. Tapi hari Senin ya Nomad. Iya. Tetap kan hari yang murah, lagi lah satu keluarga, satu teater. Satu teater. Tapi ini ngomong-ngomong nih guys. Sebenarnya kita pengen ngasih tahu ke teman-teman semuanya yang ingin banget surat cintanya dibacakan sama Virgon atau mungkin cast dari surat cinta untuk Star the Movie. Ini ada caranya nih, gampang banget. Kalian pokoknya bisa banget kirim surat cinta kalian dan dibacakan oleh kita semua. Caranya gampang banget. Caranya adalah, kamu tahu gak caranya kayak gimana? Nggak tahu. Kamu nggak tahu kan? Aku kasih tahu ya. Caranya adalah kalian pergi ke KFC, store KFC terdekat kalian, dan kalian beli nih CD dari surat cinta untuk Starla. Di dalamnya bakalan ada petunjuk cara kalian bikin surat cinta, dan langsung surat cinta kalian itu dibacakan oleh cast surat cinta untuk Starla the movie. Gambarnya Nicole sama Kathleen. Gambarnya nih kalau gambar gue kebalik. Nah, Bapak nih gambarnya gini nih. Ada Virgun juga gambarnya nih. Bapak lagi sedikit pala, Pak, ceritanya, Pak. Begini gayanya. Lagi pusing mikir tagihan. Oke, pokoknya gitu deh. Pokoknya kalian harus wajib datang, aku sekali lagi nih kasih tahu ya. Langsung aja datang ke store KFC terdekat di rumah kalian. Kalian silakan beli CD Surat Cinta untuk Starla. Surat Cinta untuk Starla the movie. Kalian beli, isinya lagu-lagunya keren-keren banget. Ini suara dia semua nih, suara Daisy yang di sebelah gue. Dan yang pastinya enggak coba semua lagu. Semua lagu lo. Masa sih? Ini ada yang puisi ini, Kathleen, ada yang puisinya terus. Oh, ada juga nih cuaca, cuka sama cuka Ricky cuaca. Ada juga. Oke, baiklah. Itu masa lalu ya. Oke, baiklah. Yang pastinya di dalam CD ini ada cara dan cara bagaimana kalian nulis surat cinta dan bisa dibacakan oleh kita semua yang ada di sini. Enggak hanya aku, bisa sama Devin Nicole, sama Kathleen, sama Salsabila, sama Halo, gua kasih info dulu. Jadi Mami Alma, Mami Maryam Belina mungkin bisa. Jadi di dalam CD ini ada kayak note gitu. Surat cintanya di sini ada kertas. Kalian bisa nulis cinta di sini terus dikirim. Tuh, mana sih? Yang ada lagi. Ada lah di situ. Ada, lu belinya gimana sih? Ada. Oh, ini gua belinya nih di ini nih, bukan di itu. Oh, ada. Nah, tuh. Ya, di sini ada. Kalau enggak ada berarti kamu belinya di pom bensin, bukan di store KFC ya. Oke. Okay. Belinya di store KFC ya, harus beli. Iya. Pokoknya pasti ditawarin deh begitu, karena paket ayam paket ayam super CD, super besar satu mau beli CD-nya kak gitu. Langsung digituin. Ih, norak deh, masa nggak tahu sih, gua aja tahu. Oke, intinya gitu. Kurang ajar katanya Zina, istrinya Virgon, bekas kalian sono sembarangan. Lu tau kan gue yang ngepel-ngepel, alas licin tuh gue suka ngomong tuh. Oke, baiklah, itu dia tadi. Oke, udah selesai, kita langsung baca-bacain aja siapa yang telah bergabung bersama kita dari tadi. Dijual di mana tuh nanya? Boleh disebut gak sih? Dijual di mana apanya? Di KFC. CD-nya? Di KFC! Ini kita bilang nih KFC. Iya. Ini KFC. Itu kaset apaan sih? Kaset apaan? Kaset! Ini CD! Ini CD! Masya Allah! Curiga lu kalau pakai komputer masih pakai disket lu kayaknya nih. Anak santa nih gue disana. Nyarinya masih vinyl. Anak santa lu. Oke, pokoknya itu. Nah, kita bakalan bacain nih satu-satu nih. Ini apa nih bang? Nyanyi. Lu nyanyi dong sekali, Pak. Nyanyi. Itu Karicu jadi tukang ngepel katanya nanyanya. Karicu jadi tukang ngepel. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius, takut selek lu. Serius banget makanya itu dia. Nyanyi dong, Pak. Ya. Gua juga nih banyak yang nanyain nih. Katanya Roy Pesek. Masya Allah. Roy Pesek. Ih, gua aja gendut, ga Ricky gendut. Oh, aneh ya, nih orang ya. Tapi ga apa-apa deh, Roy Pesek. Om nyanyi dong, tuh. Nyanyi dong. Om nyanyi dong, gua juga. Tolong dong, Vigo nyanyi. Vigo di KFC ya, bukan di MCD. Ada yang nyebut begitu, Roy. Ga ada KFC, bang. Ada MCD. Jangan ya, MCD apaan? Baru nggak di sini, baru nggak tuh. Oh, tolak lo. Nika! Nika nggak ngerti, cuman itu nggak ngerti. Itu nggak ngerti. Nggak, Nika ini apa? Nika ini, jujur ya, Nika ini dulu paling bolot. Permainan aja ya, gue main sama dia, sama Amanda Rolos, sama Nika Tambayong. Dia udah sumpah nggak ngerti-ngerti. Lemat. Oke. Iya, kata. Oh, sini kering, FCD.
lelah. Oke, okay, yuk. Susur dua tuh. Kalicu sama Virgon duet, oke. Okay. Aduh. Satu hal yang mudah, kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah suatu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau paling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu aja dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Cantiknya paras dan hati. Kau cari harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Tolong kamu camkan itu. Yeah! Dan camkan juga buat para seluruh Star Lovers ya. Jangan lupa ya, ditonton tuh ya Surat Cinta Tersalah The Movie di tanggal 28 Desember 2013. Yes. Keren banget! Terima kasih. Virgon, keren banget. Itu salah satu soundtrack Surat Cinta Tersalah The Movie kan? Yep.
Tapi gue juga berharap lu nyanyi juga dong lagu Surat Cinta untuk Sarah yang beneran. Nyanyi, nggak ada kaponya. Nggak ada apanya? Nggak ada kaponya. Kapo apa sih? Kapo, yang pengen tahu banget tuh. Kepo, itu kepo. Kapo tuh yang buat dijepit di sini nih. Oh, ngomong dong pak. Saya kan nggak tahu, saya kan biasanya mainnya harpa. Iya. Rama Widi kalau yang Faisa, main lah Faisa. Iya, iya, iya. Oke, baiklah. Boleh, pak. Lagu yang benar-benar ini nih adalah satu lagu yang... Tunggu. Gue harus live, gue harus dibenerin dulu. Karena ini adalah lagu kesukaan gue dan langsung dinyanyiin oleh Virgon. Tunggu ya. Halo live juga, gue juga mau live. Gue juga mau live. Tuh. Ya. Geser dikit tuh. Ngobrol-ngobrol dulu apaan kek? Iya Tuhan, gue mau ngambil handphone gue. Kayak produser bapak yang Andy, Pak. Oke, ih gila nih emang. Ih baik banget sih om. Bini gue aja gak tau pas foto, IG gue. Lu tau ya? Nah, itu patut itu berarti patut dicurigain tuh. Admin. Admin. Bercanda Ina, Ina mah diseriusin aja semuanya ya, mentah-mentah sekarang udah ketutup. Oke. Okay. gitu. Oke. Kita mulai, ini adalah lagu yang kata Ricu jadi. Kok gua kepotong sih di sini? Enggak bisa nih gue ini. Oh gitu, lo maunya ikut. Nah, gue harus ada di semua angle. Gila ya. Oke, baiklah. Lo kayak di toko TV tuh nggak banyak banget muka. Iya, kayak di Glodok ya. Oke, baiklah, ini adalah satu lagu Surat Cinta untuk Sarah. Pak, kalian semua pasti tahu lagu itu. Menjadi cerita rakyat. Yang menjadi, ya sekarang udah menjadi buah bibir dalam masyarakat dan bakalan tayang di bioskop-bioskop tanggal 28 Desember 2017. Silakan, Virgon. Ini buat Audrey juga, cewek gue ada loh di situ. Ini lagu kita juga. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Lu ada serigala deh. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini. Tak lagi tersisa untuk dunia. Karena tak ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkan lebih indah dari yang ku jalani sampai kini. Aku selalu bermimpi tentang cendana hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu. Kan hidup dan matiku. Bila musim berganti sampai waktu terhenti, walau dunia membenci, ku kan tetap di sini.
bincang, waktu ini tak lagi berpijak. Pada dunia telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Banget. Satu kebanggaan bisa langsung dinyanyikan Virgon secara live, apalagi di Instagram live di film _ Skills. Yeah. Oke, okay, udah selesai semua? Selesai semua. Udah? Ya. Yeah. Baik. Thank you banget buat teman-teman follower semuanya yang udah sangat support film Skills Surat Cinta Untuk Salim bakalan tayang di tanggal 28 Agustus 2017. Jangan lupa beli CD-nya. Beli CD-nya di KFC Store terdekat. Di CD-nya jangan lupa untuk isi surat cintanya. Jangan lupa isi surat cintanya juga dan langsung kirimkan, ada caranya banget di dalam setiap CD-nya. Pokoknya thank you banget. Sampai ketemu nanti ya. Kita bakalan woro-woro lagi tentang promo Surat Cinta Untuk Sarah The Movie. Tunggu saat lagi. Oke, okay? Sampai ketemu. Dadah. Di sini, di tempat dimana cinta dimulai. Semua yang berawal dari 6 jam itu harus berakhir.